Is Irfan. Ini adalah single pertama daripada Is dan kalau anda pernah mendengar lagunya, sudah pun mencapai tontonan sebanyak lebih 100 ribu tontonan di YouTube. Dan kini dalam talian kita bersama dengan Is Irfan. Hello, selamat tengah hari Is. Hello, Is boleh dengar? Okey, baik. Sementara kita menunggu Is, bagi anda yang mungkin mengenali Is, anda mungkin tahu yang Is masih baru dalam industri muzik ini dan ibunya, dengar kata ibunya yang mendapat tahu yang Is ada bakat menyanyi. Jadi nak tahulah daripada Is, benarkah ibu yang mendapati Is mempunyai bakat menyanyi ini? Sudah pun terhubung. Is, selamat tengah hari. Hai. Hai Is, tahniah atas single pertama awak iaitu Tiada Bernoktah. Thank you. Okey, sebelum nak tanya mengenai lagu ni, tadi saya ada bercerita sedikit bersama dengan penonton yang saya ada terbaca yang awak tidak pernah terlintas dalam fikiran awak untuk menjadi penyanyi, tapi ibu awak yang mendapati awak ada bakat untuk menyanyi ni. Betul ke Is? Betul. Mungkin Is boleh bercerita sedikitlah, flashback sedikit macam mana ibu mengenal pasti dan setelah itu Is mengambil kelas vokal. Dulu saya tak minat menyanyi. Just minat menyanyi kat tandas lah. Tapi okay. One day tu my mom dengar Is nyanyi, then dia hantar Is dekat kelas vokal lagu Melayu asli. Start situlah minat menyanyi sampai sekarang. Okey, tahniah. Terima kasihlah kepada ibu Is ya yang mencungkil bakat Is. Okey, baik, kita nak Is bercerita mengenai lagu terbaru ini iaitu Tiada Bernoktah. Okay, lagu Tiada Bernoktah ni misalkan tentang satu couple yang nak pergi ke alam perkahwinan. And then salah perempuan tu dia macam berpalinglah, bercurang dengan lelaki tu, dengan orang lain. Then perempuan tu dah dengan lelaki lain. And then perempuan tu kena tipu pula dengan lelaki lain. Dan perempuan tu dah cuba datang balik dengan lelaki yang first tu. Okay. And then lelaki yang first tu macam tak nak terima lagi lah. Alamak. So, macam tu. Okay, banyak sangat kes tipu ni. Okay. Saya nak tahu juga siapa yang menulis lirik dan siapa komposer untuk lagu ini dan apa antara mungkin sumbangan Is sendirilah. Ada tak Is menyumbang pada lirik ataupun jalan cerita lagu ini? Okay, lagu ni ditulis oleh El Hadam. Dia pun kompos juga tapi Is ada bagi sikit-sikit lah, macam improvise sikit. Okay, baik. Is, kalau kita lihat sekarang ni, lagu ni mungkin ada music video ni belum lagi ada. Ada lyrical video saja, betul? Ataupun itu yang kami tonton adalah music videonya? Nanti... dalam masa terdekat, Is akan shooting untuk music video. Okey, jadi mungkin ada perancangan tak nak buat music video untuk lagu ni, Is? Ada, dalam masa yang terdekat. Maybe dalam minggu depan, tengah meeting. Adakah Is akan berlakon dalam music video ini? Atau macam mana? Semestinya. Semestinya. Wah, maksudnya ada minat untuk berlakon jugalah ni? Saya suka mencuba tapi kayulah sikit. Okey, baik. Is nampak seperti seorang yang agak pemalu sedikit. Betul ke Is? Betul. Okey, tak apa. Apapun Is, mungkin Is boleh kongsikan jugalah. Ini adalah single pertama Is. Selepas ini, apa antara perancangan Is untuk lagu-lagu seterusnya? Apa yang sudah pun mula direkodkan atau macam mana? Sekarang ni Is tengah... isteri yang cuba buat lagu, tengah nak siapkan sikit lagi. Dalam 99%, 1% lagi. Okey, baik. Dan bagi mereka yang ingin mengikuti perkembangan Is Irfan, mereka boleh ikuti Is di Instagram ya? Ya, boleh. Di mana tu Is? Boleh kongsikan? Is Irfan _. Okey, baik. Dan sekali lagi kami di WHI ingin mengucapkan selamat maju jaya. Terima kasih Is. Terus berjuang dalam industri muzik ini ya. Okay, terima kasih. Bye-bye, Is. Bye-bye.